Rombongan kirab Kaisang Pangarep dan Erina Gudono membagikan souvenir di sepanjang Jalan Slamet Ria di Solo, Minggu 11 Desember 2022. Selain itu, Kaisang dan Erina juga menyebar uang Rp50.000 dari atas kereta kencana. Kirab tersebut diikuti oleh seluruh keluarga inti Presiden Jokowi. Setelah kirab tersebut, Kaisang dan Erina melanjutkan tasyukuran di Pura Mangkunagaran Solo, Jawa Tengah. Sebelum acara kirab dimulai, Presiden Jokowi dan keluarga berjalan kaki dari Jalan DR Sutomo menuju Loji Gandrung. Kaisang dan Erina dikirab dari Loji Gandrung menuju Pura Mangkunagaran untuk acara ngunduh mantu. Terlihat, kedua pengantin mengenakan pakaian dodot basahan adat Solo. Selain itu, Kaisang dan Erina juga menyebar uang Rp50.000 dari atas kereta kencana. Dalam kirab itu, kedua pengantin dan keluarga menumpangi 10 kereta kencana. Tampak, Kaisang dan Erina duduk di kereta kencana paling depan, sementara Presiden Jokowi dan istrinya Iriana berada di kereta kencana paling belakang bersama dua cucunya. Diketahui saat kirab tersebut, Presiden Jokowi dan keluarga disambut riuh warga. Jokowi pun membalas sambutan warga dengan melambaikan tangan sambil tersenyum serta membagikan souvenir. Demikian berita hari ini, nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!